Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapanpun anak-anak sedang menonton video ini dan kapanpun dimanapun, semoga anak-anak selalu dalam kondisi sehat walafiat, selalu dalam kondisi semangat untuk berbuat kebaikan, semangat untuk belajar, dan selalu tidak melupakan protokol-protokol kesehatan yang selama ini kita jaga. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar kelas 4, tema 5, subtema 2, pembelajaran 3 tentang pemanfaatan sifat-sifat cahaya pada lensa pembesar atau juga disebut loop. Apakah itu loop? Loop biasa disebut suryakanta. Loop atau lensa pembesar sering digunakan oleh tukang jam tangan dalam bekerja. Lensa pembesar berguna untuk melihat benda-benda yang sangat kecil, seperti bagian-bagian dalam jam mesin jam tangan. Biasanya selain tukang jam tangan, itu juga para detektif-detektif ataupun orang-orang yang suka meneliti sebuah benda atau sebuah jejak, itu juga biasanya sering menggunakan kaca pembesar tersebut atau loop, atau juga disebut lensa pembesar atau suryakanta. Karena dengan suryakanta itu akan membantu mata kita akan melihat benda-benda yang sangat kecil akan terlihat lebih besar dan lebih jelas. Dengan lensa pembesar, kerja mata menjadi lebih ringan. Benda-benda yang berukuran kecil akan tampak lebih besar dan lebih jelas oleh mata. Lensa pembesar atau loop terbuat dari lensa cembung. Lensa cembung menghasilkan bayangan yang lebih besar dari ukuran aslinya. Lensa pembesar sederhana dapat dibuat dari bahan-bahan sederhana yang tersedia di sekitar, seperti botol bening, plastik bening, dan bohlam lampu bekas ataupun lampu yang bentuknya itu bundar, yang biasa berwarna kuning itu bisa dimanfaatkan kacanya buat kaca pembesar atau lensa pembesar sederhana. Bahan-bahan tersebut diisi dengan air jernih sehingga jadilah lensa pembesar sederhana. Cara membuat loop atau kaca pembesar sederhana. Yang pertama, kita menyiapkan alat dan bahan tersebut. Satu, alat dan bahan adalah kantong plastik bening atau botol bening dengan permukaan rata. Terus ada air. Tiga, kertas dengan tulisan-tulisan. Dan kita akan mulai langkah kerja. Yang pertama, isi kantong plastik dengan air. Kita isi dulu kantong plastik dengan air. Terus kita ikat atau kita tutup biar airnya tidak tumpah, agar kita bisa memegangnya dengan cara leluasa. Setelah itu, letakkan kertas di bawah kantong plastik. Jadi kertasnya di bawah kantong plastiknya itu difungsikan seperti kaca pembesar yang aslinya. Maka bandingkan tulisan asli dengan yang terlihat dari plastik tersebut. Ulangi dengan kantong plastik yang berukuran berbeda, entah itu lebih besar
entah itu lebih kecil, dan bandingkan kembali hasilnya bagaimana. Apakah jika plastik kantong plastiknya lebih besar, akan tulisannya akan lebih besar, ataukah lebih kecil? Jika kantong plastik lebih kecil, tulisannya akan menjadi lebih besar atau lebih kecil? Anak-anak nanti akan mempraktekkan sendiri di rumah. Selain dengan menggunakan kantong plastik, kalian juga bisa membuat loop sederhana dari bohlam bekas, yaitu seperti yang disebutkan tadi, yaitu lampu yang bundar itu diambil belakangnya itu untuk pengaitnya dan bersihkan dalamnya, tinggal sisa kacanya. Kacanya bisa kita isi dengan air dan nanti hasilnya akan seperti jika kita membuat dari plastik tersebut. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang Sultan Hasanuddin dan nilai-nilai kepahlawanannya. Sekarang kita akan belajar nilai-nilai kepahlawanan dari Sultan Mataram, yaitu Sultan Agung. Di halaman 74, anak-anak akan membaca bacaan teks cerita yang berjudul Sultan Agung, Sultan Besar. Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup pada masa Islam. Ia adalah Raja Mataram yang ada di Yogyakarta. Bagaimanakah kisahnya? Nanti anak-anak akan membaca lebih detail, lebih seksama di dalam buku tema 5 di halaman 74. Setelah membaca kisah tersebut, kita tentu menemukan beberapa informasi mengenai Sultan Agung. Informasi tersebut bisa kita dapatkan jika kita membaca kisahnya secara keseluruhan dengan seksama. Tanpa membaca keseluruhan kisahnya, mustahil kita dapat mendapat informasi dari kisah tersebut. Waktunya tugas. Yang pertama, lakukan percobaan membuat loop sederhana seperti yang sudah dijelaskan. Tulis hasilnya pada buku tugas kalian masing-masing. Lalu tugas yang kedua, tuliskan informasi yang kalian dapatkan dari kisah Sultan Agung tersebut. Sampaikan hasil informasi yang kalian dapatkan tersebut kepada orang tua, atau boleh juga di depan anggota keluarga kalian, entah kakak itu adik atau siapa saja, yang penting dalam satu rumah, bercerita di depan anggota keluarga tentang kisah Sultan Agung yang anak-anak baca. Baik, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Cukup sederhana, cukup sedikit, tetapi anak-anak ada praktik hari ini yang harus dikerjakan dalam tugas, dan itu harus dipahami betul-betul. Yang pertama ada praktik membuat kaca pembesar sederhana, yang kedua ada praktik membaca dengan seksama dan menceritakan kembali ke anggota keluarga. Kreativitas itu bisa diasah dengan melakukan berbagai percobaan. Jangan takut untuk mencoba melakukan suatu hal yang berguna bagi banyak orang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.